Assalamualaikum guys, kembali lagi di Film Video Channel. Terima kasih banyak sudah mau menonton video ini. Dan saya akan mengabarkan informasi tentang perkembangan Pasar Domba Garut, Wana Raja, maupun yang di Pasar Andir, Bayambong. Update terkini. Tapi sebelumnya, saya terima kasih banyak sudah like, komen, dan tentunya sudah sudi menonton video-video kami, dan mudah-mudahan itu menjadikan sesuatu. Walaupun video-video saya ini sederhana sekali, tapi mudah-mudahan bisa mengisi kekosongan waktunya dan tidak membuang kuota secara percuma-cuma. Dengan merebaknya wabah ini, yaitu corona, mudah-mudahan ini sebagai wujud daripada bagaimana kita harus lebih rajin lagi berwudu, lebih rajin lagi untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan bagaimana sekarang kita mensiasatinya supaya kita berada di rumah tapi bisa tetap menghasilkan guys. Dan mudah-mudahan salah satu mengupload video ke YouTube atau dengan mencoba bisnis di dunia online atau di dunia maya, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi Anda semua. Dan intinya corona itu membuat kita introspeksi diri supaya lebih betah lagi dalam berkesehatan, lebih nyaman lagi dalam berkesehatan, terus kemudian lebih lagi bisa menentukan kemana kita harus pergi dan selalu menjaga kesehatan. Intinya syukuri aja apa adanya. Terus kemudian hal yang paling penting, informasi di Pasar Andir, Pasar Wana Raja, saat ini kami lockdown atau tutup sementara, dan untuk lokal maupun untuk yang dari luar kami tidak ada. Dan berikut surat edarannya dari dinas. Dan kemudian nanti ketika ada kabar terbaru lagi, nanti saya akan coba update lagi. Terima kasih sudah sudi menonton video ini. Mudah-mudahan ada berkah di kejadian corona ini, dan mudah-mudahan semua biaya di saat seperti ini tercukupi kebutuhannya. Karena kalau ngomong kurang, semuanya pasti kurang. Kalau ngomong rugi, semuanya pasti rugi. Kalau ngomong dari segi apapun, yang memang ini wabah dan ini merebak di semua dunia, tidak hanya kita aja. Kita orang kecil pasti tentunya sangat merasakan. Tapi inilah latihan, inilah ujian supaya bagaimana kita lebih menerima lagi dan lebih mensyukuri lagi. Karena masih banyak hal-hal yang patut kita syukuri. Memang kalau kebutuhan dilihat dapur, aduh, keluarga, anak, dan lain sebagainya. Tapi carilah celah dimana kita harus bersyukur. Karena dikasih napas aja itu udah bersyukur. Jadi saya bukan mengajari bebek berenang, tapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi situasi ini dengan bijak. Bagaimana kita ngajak ngobrol istri kita, keluarga kita, dan lain sebagainya, supaya lebih bijak lagi menyikapi hal ini. Karena hal ini nanti mungkin 20-30 tahun lagi yang akan mendatang akan terjadi terhadap anak dan cucu kita. Jadi ini sebagai pelajaran bagi saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan mendengar ocehan saya. Mudah-mudahan ocehan yang tidak berguna ini tidak membuat Anda sumpah. Terima kasih guys.